Marvel Potatoes. Kalau unboxing kartu emang lebih enak layoutnya kayak gini ya. Jadi audio harusnya juga nggak aneh-aneh. Yes, kayak yang barusan aku bilang, hari ini kita bakal unboxing kartu karena kita kedatangan seri terbaru dari Magic the Gathering, yaitu Dominaria United. Yes, seperti cover boosternya, di sini kita akan kembali bertemu dengan Ajani dan juga Liliana di plane yang namanya Dominaria. Plane Dominaria ini adalah universe di mana semuanya bermula ya. Semua cerita Magic the Gathering selama 30 tahun ini asal-usulnya di Dominaria, dan sekarang kita kembali lagi ke Dominaria untuk melihat konflik yang terjadi di sana. Gak usah berlama-lama, thank you kepada Wizards of the Coast dan juga Magic the Gathering yang udah ngirimin aku satu set booster ini yang sekarang akan langsung kita unboxing. Let's go! Oke, seperti yang tadi kita lihat cuplikannya, di sini kita dapat satu set booster box dan satu kotak ya. Seperti biasa ada kotak misteriusnya juga, gift set gitu ya. Kita akan langsung aja buka. Di sini ada Dominaria United yang keren banget. Terus di sini ada surat. Planeswalker, your great deeds are known far and wide. Dominaria thanks you. Today, elves and beasts once again roam our forests. Night patrol its highways keeping. The common folk safe, wizard plummet secrets, dragons and griffins rule its skies. But it will be arrogant and foolish to think that this peace is ever transcendent. There is danger lurking. The enemy is here. They hide amongst us as brothers in wait. Prepare for the day Yawgmoth returns to lead them. We have to stay vigilant. Dominaria will not fall. Set! Belakang ada surat dari Phyrexian, teman-teman, musuh kita yang harus kita kalahkan, yang bisa bersembunyi di antara kita. Our cause will ripen in the fertile flesh of the unworthy. Yawgmoth will return. Yawgmoth tuh kayak bosnya mereka gitu lah ya. Nanti aku taruh gambar di sini. Kita akan lanjut lagi. Di sini ada surat ya. Nih, antik-antiknya Magic nih sering begini nih. Wapenich. Apa ya, tahta karun, teman-teman. Jamura. Ini peta Dominaria kayaknya ya. Terus kayak, kita bisa lihat ada kayak motif merah-merah gini. Wow, ini pasti ada misterinya, teman-teman. Yang merah-merah ini ada sesuatu ya. Untuk itu, kita akan menggunakan... Wah. Kita dikasih loop juga, teman-teman. Kaca pembesar ya. Yang ada merah-merahnya gini. Wah, sumpah ini niat banget sih Wizards of the Ghost Magic the Gathering. Terniat ya. Wah, tulisannya berubah, teman-teman. Ini ya tulisannya di sini nih. Sudah tulisan merah kan. Terus kalau kita centerin. Bukan centerin ya. Sina pakai loop ini. Muncul tulisannya, teman-teman. The God of Ways is calling. Father of Mount is something-something in the way they are many. Wah, ini kayaknya pesan rahasia, teman-teman. Wah, keren banget ya. Wah, ini keren banget ya. Dan terakhir, masih ada satu hal lagi, yaitu kompas. And it's a working kompas, teman-teman. Benar-benar tuh bekerja ya. North-south-nya jelas banget. Wah, ini keren banget sih kompas Dominaria. Yo. Wah, gila. Wah. Wizards of the Coast and Magic the Gathering, they did it again. Gift setnya benar-benar keren abis ya. Aku benar-benar enjoyed the little game, man. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke atraksi sungguhnya, yaitu set booster box ya. Kita mencari kartu-kartu keren dari set ini. Let's go. Oke, kita akan langsung aja unboxing set booster box Dominaria United. Dan seperti biasa, set booster itu isinya yang ini kayaknya beda lagi ya. 30 tahun Magic, teman-teman. Sampingnya benar-benar kayak apa ya, box booster pertamanya Magic the Gathering. Ini satu box itu isi 30 pack dan satu promo box topper ya. Terus tiap pack ada 12 kartu. Rulebook not included. Oke, langsung aja kita berewek. Di sini seru banget karena kita akan dapat art card ya, dan aku itu ngumpulin art card, teman-teman. Keren-keren banget. Dan ya. Tapi keseruan Dominaria United ini nggak berakhir di situ ya. Kalian kalau beli yang collector booster, kalian bisa dapat kartu-kartu
jadul yang benar-benar didapat dari booster pack dulu, teman-teman. Jadi Wizards of the Coast benar-benar ke gudang dan mereka menemukan booster pack jadul dan mereka brewekin, habis itu kartu-kartu langkanya dimasukin ke dalam kolektor boosternya Dominaria United ini jadi legend cards ya. Jadi ya kalian kalau mau kalian bisa brewek kolektor boosternya, cari legend cards itu karena itu benar-benar fantastic collectible item, value-nya luar biasa lah, mantep lah. Nah, kalian pasti nanya-nanya dapetinnya di mana? Kalian bisa dapetin di toko-toko local game shop kesayangan kalian ya. Ini box topernya nanti akan kita buka. Set. Keren abis ya. Belakangnya ada gambar iguana, teman-teman. Oke. Langsung saja kita masuk ke set boosternya. Seperti biasa, aku nggak akan buka full semua ya. Aku akan buka sebagian juga di TikTok dan Instagram Reels, so be sure to follow my Instagram and TikTok. Kita akan masuk pack pertama kita, yang kita cari di sini adalah Liliana. Set. Keren nih gambarnya ya. Pisahin, dapat Mountain Foil, Talas Lookout, Argivian Phalanx, Lanoir Stalker, Contaminated Aquifer, Land ya. Territorial Maro. Maro dia. Choking Miasma, Tori Davenant, dan ini showcase-nya ya. Cakep abis, Queen Arenal of Ruadach. Oh, Aron Benalia Ruin. Ini yang tadi yang kita dapat art card-nya. Cakep. Set, rare, Urborg Ludgoif. Dan Uncommon Foil ya. Terakhir ada The List, Brightstone Ritual. Kita lanjut pack kedua, teman-teman. Ini set yang menyenangkan banget karena ini benar-benar set anniversary ya. Set anniversary dan kita kembali ke plane yang apa ya, iconic banget. Cuma satu hal yang agak aku sayangkan tuh di sini nggak ada Teferi ya. Kayak Teferi itu buatku itu sangat Dominaria ya. Dia salah satu planeswalker karakter yang dari asalnya dari Dominaria setauku ya. Dan dia sangat iconic, sangat Dominaria lah. Si Om Botak ya, selalu jago. Gak tau dia di ceritanya mungkin sekarang lagi di planes lainnya, dia lagi gak di Dominaria. Jadi akan nyelamatin Dominaria adalah Liliana dan juga Ajani. Smash to Dust, Artillery Blast. Jadi itu ya, kita nyari Liliana juga. Bortuk Bone Rattle, Bone Rattle ya. Bortuk Bone Rattle lagi. Dan abis Roshnak, Fire of Rohgah. Bacanya susah banget ya. Wih, satu mana doang, 0/1 Battle Cry. Heroic, when you cast a spell that targets Roshnak, create... bisa beranak dia ya. Oke, kita dapat pack yang double rare ya, Herd Migration. Terus ada Foil Uncommon. Kita lanjut lagi. Menurut kalian, apakah kita akan dapat Mythic, teman-teman? Kita masih belum dapat Mythic-nya ya. Set. Sign Card. Nice. Kata apa nih, Lotus ya? Timeless Lotus, nice. Bisa di sana. Land, common, uncommon. Masih uncommon. Dunfeld Horde Master. Sama uncommon foil ya. Masih belum dapat mythic. Kita cabut tengah. Set. Teori brewek. Pakai brewek. Susah nih kalau pack magic di brewek begitu ya, susah. We get something. Kita ada sesuatu di belakang tuh, teman-teman. Let's go. Teori brewek ya. Luar biasa. Oh, enggak. Kebalik ternyata. Maafkan saya. Ini tadi yang kita lihat terbalik. Wah, parah nih kentang. Set. Pyraxian Visitor. Nah, ini Pyraxian tuh. Mereka bukan predator juga sebenarnya. Kayak cyborg sih. Mereka kayak mechanical beings gitu ya. Dan di Magic itu ceritanya Pyraxian ini punya teknologi yang lebih di atas daripada plane-plane Magic yang lain gitu. Jadi kayak mereka bisa cloning segala macem. Kalau kalian ingat cerita yang di Kamigawa ya, Neon Dynasty, itu kan ada Pyraxian juga kan yang apa sih, bekerja di balik layar lah waktu itu sama si Tezzeret ya. Flowstone Kavu, Great Spiteful Return, Walking Bulwark, Coral Colony. Tatiova muncul lagi di sini ya. Iya sih, emang Tatiova orang ini, orang Mythic, Shivan Devastator.
Radio Horang Dominaria, teman-teman. Aku tengok mobil itu. Titik pertama kita adalah naga berkepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys. Flying fish, nice. Expo 1-1 counter on it. Jadi kalian kalau misalnya bayar mananya 5, jadi 1 api 5x ya. Dia 5/5 flying haze. Not bad. Kita lanjut lagi. Belum dapat planeswalker nih. Aku lama banget nggak dapat planeswalker ya. Kayak waktu zaman-zaman ini juga jarang banget dapat. Dari entah dari kapan loh udah nggak dapat planeswalker. Liliana lah, ayolah. Liliana border gitu. Shot X, Goblin Picker, Dulit Mons, Fires of Victory, Phoenix Cheek, Elas Ilkor, Sadistic Pilgrim, keren ya. Mythic lagi, Order of Apocalypse, dan kita ada Stitch Together. Nanti itu harus dicek ya, kalau yang the list. Setauku kalau dari set booster itu kita nggak akan dapat ini teman-teman. Nggak akan dapat kartu-kartu yang legend-nya ya. Itu cuma ada di kolektor booster. Ini ada stamp ya. Ini aja nikah, bukan lah. Zar Ojanen, Scion of Efrafa. Baik juga ya art card yang spesialnya ya di set kali ini. Magnigot, Joint Exploration, Heroes Heirloom, Queen Altanar, ini. Dual Land Borderless, dan Mythic Zur Eternal Skimmer. Nice. Foilnya nggak mythic ya. Nice. Kita double banger ya. Rare Borderless. Sama ini mythic, tapi ini kayaknya mythic. Enggak sih, ini mythic biasa sih. Biasanya di sini tuh ada kartu-kartu mythic commander gitu juga, teman-teman. Dan mythic commander itu biasanya nggak terlalu oke ya. Biasanya ada juga sih yang oke sih. Kayak Goshintai kan. Kita lanjut lagi. Tadi aku belum kasih card-cardnya. Geoton Malbok, Salvage Mana Worker, Coalition War Brute, Furious Below, Monstrous War Leech, Cleaving Sky Rider, Prayer of Binding, Shalai, Voice of Shalai ya dulu ya, Shivan Cliff, sama Meteorite. Oke, aku akan nyisain 10 pack buat nanti aku berewek di TikTok sama Instagram ya. Jadi pantengin terus, kalian mau lihat kartu-kartu langka di sana juga. Let's Guardian of the... cakep banget ya. Full art land. Wah, nice nih, mau pisahin lah. Bisa dipake main dong, teman. Dan abis 5-foot turtle. Elexian Missionary, Balduvian Atrocity, Bortuk Bontrattle, Elas Ilkor, dan Rare Rivas of the Claw. Sama Tail Swipe. Dinosaurus ya. Disini ada Dinosaurus juga ya. Aku tuh lumayan suka plane namanya Ixalan, teman-teman. Di Ixalan itu banyak dinosaurus ya. Aku lumayan suka. Terus di situ ada satu planeswalker namanya Huat Li, mendali dinosaurus. Barricade, Smash to Dust, reprint ya. Uncommon-nya baik banget ya. Najal, The Storm Runner, dan Braid's Horizon Nightmare, rare showcase ya. Sama Mythic Karn! Karn! We found Karn, yes! It's a Planeswalker! Dia salah satu Planeswalker yang aku lumayan suka juga. Dulu aku pernah main deck-nya ya, waktu dia di combo sama Mono Green. Yes, akhirnya baru tadi kita ngomong udah lama nggak dapat Planeswalker, kita dapat Karn Living Legacy sama Braid's Horizon Nightmare. Kita akan lanjut lagi. Set. Dapat Swamp yang ini ya, Borderless ya, cakep banget sih, ini cakep banget. Stained Glass gitu ya artnya, sangat Dominaria vibe. Crystal Grotto, Vosh Tightrunner, Relic of Legend. Founding the Third Path, menemukan jalan ketiga. Mossbeard Ancient, Rona's Shouldered Faithful, Beard are given the keren ya.
Caldor Flame Siege, dan Aggressive Sabotage. Di sini ada satu Planeswalker lagi juga, nenek-nenek, namanya Jaya Balak ya. Dulu aku juga sempat pakai di deckku, jadi ya lumayan berkesan lah, meskipun aku ini ya, bukan pecinta nenek-nenek gitu. Maksudnya bukannya aku tidak mencintai nenek-nenek, tapi lebih ke, ya aku tidak develop romantic ini ke nenek-nenek ya. Tolong ya, Jodas Codex, Balmon, Urk, Spawn of Third, lucu banget gambarnya. Dan Squee, Dubious Monarch, Rare Legendary Creature, Vanquisher X. Lanjut. Ayo dong, do you want something good? Set Suam, Deathbloom, lalala, Uncommon, 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 Uncommon. Red, tuh, ini rednya di depan nih, ada sesuatu lagi nih di belakang. Set, oh red lagi. Rattlerick of Ulborg. Dan, red lagi cuy. Gak habis-habis rednya, Silver Scrutiny. Dan red lagi, oh enggak. Common, ada sesuatu ya, the list. Aku agak takut barusan. Juniper Order Root Beaver, Vine Swiper Academy, Combat Research. Biasa kartu-kartu begini nih, satu mana biru kepake main nih. Ini ya, pas re-release. Enchant Creature, Enchanted Creature has whenever this creature deals combat damage to player, low a card. Ooh, nice. Kalau legendary plus 1/1 dapat ward. Oh nice, nice, nice. Kalau dapat pas pre-release, mantep sih itu. Micromancer. Tunic Shot nih juga nih. Kartu-kartu satu mana begini ya. Kicker biru. Destroy target type creature if this spell was kicked, scry 2. Oh, jago banget! Bahkan satu mana destroy type creature jago banget ini. Wah, imba. Battlewing Mystic. Tulip Mons. Temporary Lockdown. Nah, ini sih Teferi. Ya, di tengah ini nih. Botak ini nih, Teferi nih. Kenapa dia tidak ada kartu pre-release? Nggak ada kartu Planeswalker-nya di sini. Ini Jaya, nenek-nenek. Ini card yang tadi kita dapat ya. Uncommon Relic of Legend. 5 pack terakhir, teman-teman. Ayo dong. Si Pasha dapat Liliana Borderless ya. Masa kita nggak dapat Planeswalker Borderless juga? Liliana, Jani, gitu. Suam. Yavi Maya Sojourner, Snare Snipe Spinner. Ini juga nih selalu ada di laba-laba itu. Reprint terus. Oh ini yang Urk of Turk. Ini gambarnya lucu banget. Pilfer. Botuk Bone Tattle, Collision Skull, Sky Knight, Zor. Ini yang tadi kita dapat card-cardnya ya. Dan Vodalian Hexcatcher, Smash to Dust Foil, sama Kite Shield. Abomination, Haunted Mire, Earthbog, Repossession. Earthbog ini siapa ya? Dia penjahat ya, harusnya penjahat. Hurler Cyclops, Tulip Mons. Ada, kita tuh kalau udah lama main Magic tahu nama-nama yang, wah ini kayaknya nama penjahat nih, wah ini kayaknya nama pahlawan nih, gitu-gitu. Bukan juga Tati Ovana dia. Definer of Flash dan Shadow of Prophecy. Matai kamera aku abis ya, bentar. Oke, okay, I am back dan kita masih ada 3 pack terakhir kita, teman-teman, di Dominaria United sebelum nanti akan kita lanjutkan di TikTok dan Instagram. Jodah ya ini. Penyihir 5 warna. Oh iya deh, Jodah. Island. Writing Necromas. Battlefly Swarm. Broken Wings. Artillery Blast. Fires of Victory. Resolute Reinforcement. Banyak ini ya, spell ya. Tori Davenant dan Archangel of Wrath. Set. Cantik sekali ya, seperti dia. Soaring Drake, Sacred Pyx, Meria Outrider, Yavi Maya Steel Crusher, Phoenix Cheek, Yavi Maya Iconoclast, Linebreaker Beloved, Tail Swipe,
Rona Radas Firebrand. Dan last pack, teman-teman. Enggak, aku mau last pack-nya dari sini aja. Set. Last pack, kita akan lihat apakah di last pack ini kita akan mendapatkan sesuatu yang good game. Set. Kita ada Najal. Storm apa tadi namanya ya? Storm Runner. Forest, Bone Splinters, Shadow Prophecy, Jaya's Fire Tornado ya. Hellas Ilkor, Rona's Vortex, Radha, Kohar, aduh, Rare Aether, Channeler, dan Uncommon Foil, dan terakhir kita ada Uncommon Belis ya. Cradle of Baldur's Gate. Oke teman-teman, ini sisa 10 pack akan kusimpan buat TikTok dan juga Instagram, tapi di sini kita akan tetap buka box toppernya ya. Di sini isinya ada satu kartu. Dan kita akan buka secara pelan-pelan, teman-teman. Aku nggak tahu sih what to expect dari box topper ini. Jadi ya mungkin nanti reaksiku akan agak hambar ya. Karena I don't know what to expect. So, kita lihat dinosaurus aja ya. 1, 2, 3. Lihat dikit ya tadi. Siapakah yang akan kita dapatkan? 1, 2, 3. Rasputin the One Ironmancer. Rare foil ya, Human Wizard. Rasputin teman-teman, keren banget sih. Oke, sekarang kita akan recap, lihat kita dapat apa aja dari 20 boosternya. Let's go. Oke teman-teman, kita akan recap, lihat kita dapat apa aja. Di sini ada yang cukup menarik ya. Kobokan tumpukan common itu lebih sedikit daripada uncommon ya. Yang uncommon lebih tinggi itu cukup menarik. Terus ada segepok land. Terus uncardnya kita dapat lumayan banyak ya. Keren-keren sih. Tuh, ada cukup banyak yang artnya stained glass gitu ya modelnya ya. Kayak gini-gini. Terus yang signed-nya kita dapat dua yang signed. Sama satu yang foil stamp ya, tuh logo magic di sini. Nah ini yang ternyata cukup susah didapat itu full art land ya. Kita cuma dapat ini satu-satu-satu ini. Kemungkinan di 10 pack yang sisanya itu bakal dapat yang plain sama yang forest-nya. Jadi, kurasa sebox kayaknya akan dapat satu of each ya. Sepertinya sih begitu. Terus untuk box topper-nya tadi kita dapat Rasputin di One Ironmancer, Legendary Creature Human Wizard. Habis itu, rare-nya kita dapat ini ya. Cukup banyak juga. Kalian bisa lihat. Ini yang kayaknya lumayan oke sih, land-landnya ya. Biasa lumayan ada harga lah pasti. Untuk the list-nya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan terakhir ini yang paling pengen kita lihat, mythic-mythic-nya kita ada Shivan Devastator, Karn Living Legacy, Zur Eternal Schemer, sama Shouldered the Apocalypse. Terus kita juga dapat Rare Borderless Rare Showcase ya, Braids, dan juga Rare Borderless Kartusan Forest. Oke, sekian dulu untuk unboxing Dominaria United yang sih saya akan melanjutkan di TikTok dan Instagramku. Pastikan kalian sudah like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dan konten seru dari Hyper Potatoes. Make sure juga kalian cek Instagramnya Magic the Gathering di Wizards Magic. Habis itu, kalau kalian tertarik untuk main Magic the Gathering, langsung aja datang ke local game store di sekitar kalian. Langsung minta ajarin sama penjaga tokonya, dan kalian langsung ready to go masuk ke dunia Multiverse Magic the Gathering. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.